Ikatan Tali Persaudaraan tetap kukuh meskipun berbeza kawasan penempatan rumah panjang. Itulah yang ditunjukkan oleh komuniti Umar Sambup Batu Pilau dan Umar Sambup Long Semutut Belaga. Bagi masyarakat Kenyah Umar Sambup, meskipun tidak digalakkan membina penempatan baru, namun atas faktor pertambahan jumlah keluarga, selain ancaman bencana alam, pembukaan penempatan rumah panjang yang baru amat diperlukan. Menurut Menteri Muda Bekalan Elektrik Luar Bandar yang juga Adun Dewan Undangan Negeri Belaga, Datuk Liwan Lagang, berpisah kawasan penempatan rumah panjang bukan bererti putus tali persaudaraan. Supaya Batu Pilau Semutut itu masih dikenali dengan satu saja ungkapan Umar Sambup. Umar Sambup. Saya amat gembira karena di Batu Pilau mereka mengekalkan Umar Sambup. Inilah tradisi kita orang Ulu. Beliau berucap dalam majlis adat Menjai Kelepok Ujo antara Umar Sambup Batu Pilau dan Umar Sambup asal Long Semutut. Majlis adat masyarakat Kenyah itu bertujuan menjernihkan suasana dan memberi perkhidmatan perpisahan kepada Umar Sambup Long Semutut dari penduduk di penempatan baru Umar Sambup Batu Pilau. Kelepok Ujo ni, sudahlah kamu keluar dari rumah lama buat tempat yang baru. Macam bersahabat tanganlah kita. Macam itu dia. Paksa pindah. Sebab itu kita tidak mau pindah jauh. Kita pindah ke sana saja. Dekat dengan Long Semutut. Dan ada lagi satu kumpulan nanti pindah ke belakang ini saja. Ya, kita tidak mau berjauh sebab kita masih satu keluarga. Umar Sambup merupakan kawasan penempatan masyarakat Kenyah di hulu Sungai Belaga yang berdekatan dengan kawasan penempatan semula bakun BRA Sungai Asap.